Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to the 10th IFED, finding new sources of growth to recover stronger. Now, we enter the last session of IFED 2021. This is one of IFED's special session, The Future of Indonesia, Our Dreams Towards Indonesia 2045. Our moderator for this session is Bapak Wignyo Parasian. He is the Policy Analyst for Fiscal Policy Agency, Ministry of Finance of the Republic of Indonesia. To Pak Wignyo, you may start the session. Kembali lagi di acara The Time IFED Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Finding New Sources of Growth to Recover Stronger. 3 hari telah kita lalui bersama dalam rangkaian acara IFED ini. Dan tanpa terasa, waktu menyihir kita untuk sampai pada sesi terakhir. Sebuah sesi yang sangat spesial karena baru saja lahir pada IFED ke-10 ini. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, di sesi pamungkas ini, tentu saya tidak akan mengundang penyanyi pamungkas ataupun pesepak bola nasional Bambang Pamungkas. Melainkan, kami di sini ingin melampaui batas dalam membahas Indonesia Maju 2045 dengan cara lain daripada yang lain. Alih-alih hanya mengundang ekonom, di sini kami ingin mencoba memadu padankan dengan persona seorang komika dalam rangka mendapatkan ide yang segar, mimpi yang berani, dan juga pernyataan blak-blakan yang tentunya sangat diperlukan untuk memperkaya proses pembuatan kebijakan. Bersama saya, Wignyo Parasian, calon orang sukses di 2045, inilah dia, Future of Indonesia. Nah, sebelum saya mengundang para pembicara ke stage, perlu saya sampaikan kepada pemirsa bahwa event ini telah mengikuti standar prosedur kesehatan COVID-19, di mana pembicara, moderator, partisipan yang hadir secara live di sini, serta seluruh kru yang terlibat dalam acara ini telah divaksinasi 2 kali dan melakukan tes swab sebelum event ini dimulai. Oke, baik. Sekarang pembicara pertama kita adalah seorang komika yang merupakan juara 2 kompetisi stand-up comedy Indonesia season 4. Nah, di tengah kesibukannya sebagai public figure, beliau telah berhasil menyelesaikan S2 Pendidikan Matematika di Universitas Negeri Malang. Bahkan, ia pernah mencoba sharing ilmu matematika di channel YouTube-nya dengan hashtag matematikasi. Katanya sih asik, tapi kok 3 episode udah nih ya? Mana posting terakhirnya udah 2 tahun yang lalu? Itu asik atau udah lelah fisik bikin kontennya ya? Oke, tanpa berpanjang lebar, mari kita berikan sambutan yang asik untuk Abdur Arsyad. Halo, ladies and gentlemen. Karena tadi naratornya pakai bahasa Inggris. Kita perlu pakai bahasa Inggris ya sih? Tidak perlu ya? Ya betul, nama saya Abdur Arsyad. Dan betul sekali, saya bikin konten matematika kemudian 4 episode ya, tolong. Oh, iya. Ma. Informasinya yang benar dong. 4 episode. Curahan memang. Itulah kenapa waktu saya sudah S2 matematika pun saya pindah haluan komedi karena ngitung itu susah. Saya yakin anda-anda ini capek juga kan itu. Cuman karena beban. Tidak bisa meninggalkan pekerjaan, jadinya tetap berada di sini. Tidak apa-apa, tapi kita semua kan menjadi calon orang sukses di tahun 2045. Amin. Terima kasih. Duduk aja, duduk aja. Dipersilakan duduk. Soalnya saya duduk, Bang. Papa Wignyo berdiri. Saya belum jadi papa, Bang. Iya. Masih tinggal ini, Bang. Jadi saya pikir kita menyanyi lagu Indonesia Raya. Oh. Pembina upacara masuk ruangan upacara. Kayaknya tidak ada itu, Bang. Oke, okay. Itulah dia Abdur Arsyad dengan tentunya openingnya yang dahsyat ya. Oke, okay. Tadi
Mas Abdur sudah saya persilakan duduk dan kita move on ke pembicara berikutnya. Nah, pembicara berikutnya ini merupakan seorang profesor ekonomi dari Universitas Pajajaran. Uniknya, beliau baru saja merilis buku berjudul Mati Ketawa Cara Profesor NKRI di tahun 2020 silam. Tunggu dulu, mungkin ini pertanda beliau sudah mati gaya dalam kiprahnya di dunia akademis maupun jurnal ilmiah. Nah, apakah di sesi ini beliau akan membuat saya dan para pemirsa tertawa hingga mati kutu? Langsung saja, tempat dan waktu dipersilakan untuk Prof. Arif Ansori. Halo teman-teman, selamat datang. Selamat apa ini? Gendrogi, maaf nih. Perkenalkan, saya Arif Ansori Yusuf. Profesor Arif Ansori Yusuf. Kalau nggak percaya, Google aja. Insya Allah bukan profesor abal-abal ini. Jadi, terima kasih kesempatannya. Mudah-mudahan saya honornya sama Mas Abdur. Ya jelas. Jelas lebih besar dong. Tunjangan profesor itu besar sekali. Oh, belum tentu. Oke, luar biasa sekali ya dua pembicara kita yang ada di sini. Sebelumnya saya mau tanya dulu, gimana kabar Mas Abdur juga dengan Prof. Arif? Alhamdulillah sehat, barusan saya tes PCR, alhamdulillah positif ganteng. Oh, positif ganteng, ya. Oke. Saya jadi malu nih, kayaknya saya negatif gantengnya. Kalau PCR-nya beda ya. Oh iya, beda. Beda. Positif ganteng. Iya. Saya alhamdulillah negatif. Kok tidak percaya sih, pernah tes? Iya. Pernah tes negatif. Iya. Swab kemarin juga negatif. Alhamdulillah. Tapi sekarang kesibukan Bang Abdur apa sekarang? Saat ini? Saat ini sih lebih ke menghadiri acara-acara Kemenkeu ya. Benar. Betul. Saya memang hidup saya itu saya dedikasikan hanya untuk Kementerian Keuangan. Luar biasa. Tidak ada lagi yang lain yang saya lakukan. Hanya untuk Kementerian Keuangan. Oke, luar biasa ya. Nah, kalau Prof. Arif sekarang masih jadi dosen atau udah banting setir jadi produsen komedi? Kebetulan saya nyoba nyari peruntungan di berbagai bidang ya. Oke. Okay. Karena memang dosen ini apa sekarang lebih susah ngajar online itu ya. Betul. Untung ya saya udah lulus kuliah sebelum ini pandemi karena ya, pasti susah banget ya. Ya. Oke, tanpa berpanjang lebar karena saya sudah banyak basa-basi, nanti acaranya jadi basi ya. Daripada saya dipecat oleh tim produksi karena castingnya susah loh nih jadi moderator ya. Oke. Di sini jadi kita sudah ada ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ada 7 pertanyaan. Okay. Dur sama kemarin. Kita harus jawab satu-satu nih kayak ujian nih ya. Iya. Ada 7 soal tapi tidak ada nilai masing-masing soalnya. Biasanya kan nomor 1 10. So, 10 nilainya 10. Sedang 5. Ini tidak ada nilainya. Jadi kita jawab dengan seikhlasnya saja. Okay. Nah, ini mari kita buka ya. Aduh. Oke, pertanyaan pertama. Nah, bagaimana dampak pandemi COVID-19 pada kehidupan dan pekerjaan? Nah, ini kayaknya bisa Bang Abdur dulu ini. Gimana, Bang? Dampak pandemi dalam kehidupan saya adalah sekarang saya banyak follow IG dokter ya. Dan juga Twitter-Twitternya dokter. Kayaknya saya tuh merasa dulu sebelum ada pandemi kayaknya dokter-dokter ini tidak pernah main sosmed kayaknya. Karena begitu ada pandemi, banyak banget dokter di Twitter, di Instagram, dan saya follow mereka semua. Saya follow, saya cek Wikipedia-nya gitu. Jadi saya cari tahu, oh ini dokter beneran dokter, bukan tiba-tiba dokter di pandemi doang. Gitu. Okay. Jadi saya follow. Jadi lebih banyak, sekarang kalau cek following saya banyak dokter-dokternya gitu. Kayaknya pandemi kalau sudah habis, saya blok sih mereka semua itu. Oke. Okay. Nah, kalau Prof. Arif gimana, Prof? Ini kehidupan saya atau kehidupan orang ya? Oh, yang jelas kehidupan profesor. Kehidupan saya, kehidupan saya kali aja. Karena kalau pekerjaan saya sebagai dosen itu lebih repot. Lebih repot. Karena kalau ujian itu saya harus memastikan bahwa maksudnya nggak kolem. Gitu. Karena kolem online. Jadi ujian itu mereka harus selok gitu ya. Harus selok tuh. Terus soal-soal itu biasanya saya pirit kayak gaple. Jadi soal satu kerjain dulu 5 menit gitu. Belum keluarin pas soal duanya. Baru keluarin soal dua. Jadi kayak pirit kayak gitu. Terus tapi ya ada hikmahnya juga. Misalkan
nggak usah terlalu banyak sering beli celana gitu ya. Pakai cukup. Tanya kameranya segini doang. Ya. Terus ada tip-tip tertentu juga kayak apa misalkan perempuan tuh misalnya sebenarnya nggak usah pakai bedak gitu sebenarnya. Cukup lebih mending beli begini lighting udah cukup. Cuman yang kasih ya itu dosen-dosen yang selama ini suka curi-curi waktu ngajar, suka pakai ngocol kan substansi bahannya udah habis bahan tuh, biasanya orang ngocol dosen kan. Nah sekarang nggak bisa, terus susah orangnya ini ketawa apa orang kalau ngocol. Jadi ya begitulah kira-kira ya, jadi harus banyak kreatifnya gitu mungkin ya. Tadi saya pikir pas Prof Harif ngomong mahasiswa saya kolab, saya pikir kolab kok. Bukan kolab sih belum pernah dan nggak kelihatan. Kolab saya sumatin ke kamera gitu. Oh ya bagus lah ya, mahasiswanya nggak sampai kolab. Oh, oke, okay. Ya itu tadi pertanyaan satu ya. Nah sekarang kita buka lagi nih pertanyaan berikutnya nih. Anda nggak nyumbang apa-apa dari pertanyaan satu itu? Oh iya dong, jelas dong. Saya kan moderator bang. Menarik kesimpulan juga tidak. Karena menarik kesimpulan itu susah bang. Iya loh, itu udah kayak membuat kami tuh analisa dan rekomendasi loh buat Bu Menteri itu susah. Ya kalau tidak bisa hanya dalam satu kata harus buat satu paragraf ya. Bahkan satu buku bang. Bagus. Bela diri aja terus. Iya. Bela diri aja terus. Iya. Asal bela dirinya jangan pencak silat atau karate ya. Lanjut dia lanjut. Oke. Okay. Siap. Pertanyaan kedua, nah nih, bagaimanakah kondisi Indonesia dulu dan sekarang? Nah ini mungkin Prof Harif dulu nih. Dulu, wah dulu ya, dulu dengan sekarang. Seperti layarnya perkembangan zaman ya, itu ya ada yang berubah lah, ada yang enggak. Yang berubah yang paling kentara dalam kehidupan saya sehari-hari itu adalah tentu kemajuan urbanisasi ya. Perkotaan semakin banyak gedung-gedung tinggi gitu ya, itu kan ciri-ciri kemajuan. Tapi beda itu ada kalau kita ke kota sekarang dibanding zaman dulu itu foreground dan background itu beda. Kalau dulu kan rumah kecil, sekarang tinggi itu foregroundnya. Itu yang baiknya. Memang jeleknya juga banyak. Backgroundnya itu dulu biru, sekarang abu-abu. Jadi karena polusi itu kan juga perubahan. Jadi kota-kota itu banyak polusinya sekarang daripada dulu gitu ya. Tapi kalau itu dianggap sebagai cermin kemajuan belum tentu juga ya. Karena kalau misalkan teman saya sekolah saya di Canberra, itu kan kota maju ya. Cuman bersih ya. Dan teman saya yang asma di Bandung, asmanya hilang. Iya. Pulang ke Bandung asmanya balik lagi. Itu ada bisa gitu ya. Iya. Nah, cuman ada juga yang enggak berubah. Apa misalkan dulu saya suka naik ojek ya. Orang-orang naik ojek ya. 30 tahun kemudian orang mesti naik ojek. Ya, cuman dulu kan urat-uratan ya tawar-menawar. Iya. Sekarang enggak gitu ya, iya. Itu bedanya. Cuman ya tetap aja ojek ya. Iya. Yang saya pengen lihat tuh kan MRT di seluruh Indonesia lebih banyak gitu. Bukan ojek lagi gitu. Jadi ada yang berubah, ada yang enggak, itu kira-kira. Oke. Iya. Saya tuh dulu dari kecil itu emang tukang langganan ojek tuh. Ojek. Kelihatan mas. Iya. Muka orang-orang susah nih gini nih. Nah, kalau Bang Abdur gimana nih Bang? Itu tadi Anda belum lanjutin loh. Hah? Masa kecil naik ojek, terus kenapa? Oh, enggak apa-apa. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa saya tuh naik ojek betul. Oke, baiklah. Hebat, Bang Abdur ini sudah baru bertemu saja udah bisa membaca pikiran saya, luar biasa memang. Ya gimana Bang, dijawab dong. Oh my god. Apa tadi, bagaimana? Nah, sebelum Bang Abdur. Iya. Kondisi dulu dan sekarang ya. Ya menurut saya kalau kita bandingkan, karena dulu tuh hidup, kalau dari saya sendiri, saya belum hidup seperti sekarang, maksudnya belum banyak beban. Kalau dulu masih kecil tuh kan hidup tanpa beban aja, jadi sesusah-susah apapun negara ini, saya rasa masa kecil selalu yang lebih indah. Dan saya rasa Indonesia dulu juga lebih keren karena dulu ada fenomena gunting uang. Iya ada benar ada 100.000 kita gunting kita jadi punya 200.000. Harusnya Ibu Sri Mulyani bikin lagi sekarang. Rekomendasi yang bagus, rekomendasi. Misalnya kalau ada begitu 100.000 saya gunting jadi 73.000. Banyak tuh saya tukar langsung miliarder saya punya negara langsung. Gitu. Bisa bang ya, ngotong uang sampai 73.000 bisa tuh bang ya? Bisa aja, main pakai partisi. Iya, partisi ya. Integralkan. Iya. Aduh, kayak matriks di partisi. Ada partisi matriks.
Iya. Makanya kerja di keuangan. Terus kerjanya di mana, Bang? Enggak ngerti integralannya. Iya. Aduh, makanya saya nonton matematika sih tuh viewersnya banyak, tapi saya nonton semenit udah pusing saya. Ya saya juga sambil sih. Oh iya. Capek banget bikin konten itu. Iya, sudah lah ya, daripada kita berpusing-pusing, kita lanjutkan saja lagi nih Bang dan Prof. Arief ke pertanyaan berikut. Nah, seperti apa negara maju itu? Nah, Bang Abdur, gimana? Seperti apa negara maju itu? Seperti apa negara maju itu? Ya tergantung perspektif maju kita kemana nih. Kalau majunya ke utara, ya berarti negara-negara yang pulau-pulaunya bergerak ke kutub utara. Sesimpel itu sebenarnya. Maju kan bergerak mendekati pada suatu titik yang dikatakan sebagai maju. Kalau kita sepakat pintu sana adalah titik maju kita, maka setiap orang yang bergerak ke sana itu maju. Nah, tergantung titik yang kita anggap kesepakatan kita maju itu apa. 2045 titiknya apa gitu. Kalau misalkan titiknya yang kita anggap maju adalah kita menjadi negara yang memproduksi paus biru misalnya. Walaupun itu alam yang produksi, tidak apa-apa, ini contoh saja ya. Tidak usah dipikirkan ilmiahnya gitu. Contoh aja gitu. Misalnya kita memproduksi paus biru, maka kalau kita itu anggap titik maju, kalau di saat 2045 kita mencapai titik itu, berarti kita maju. Tergantung kesepakatan kita apa dulu. Kalau maju mundur cantik boleh nih Bang? Boleh, berarti negara kita 2045 dipimpin oleh Syahrini. Waduh. Anda kalau presiden Syahrini sih, saya pindah negara sih. Ya saya tidak tahu sih. Oh iya. Tapi mungkin bisa saja hari ini bagus. Eh bisa aja. Iya betul betul. Nah Prof. Arief gimana? Seperti apa negara maju itu? Boleh ngutip nggak? Oh boleh. Saya mengutip mantan wali kota Bogota, ya Enrico Panalosa. Dia bilang negara maju itu bukan negara yang orang miskinnya mampu beli mobil dan naik mobil, tapi negara yang orang kayanya nggak mau naik mobil. Juga bukan negara yang semua orang miskinnya punya dispenser, tapi orang kaya. Kalau yang dispenser itu citaan saya, bukan Enrico Panalosa. Tapi jadi yang bukan orang yang kaya, orang semua orang miskin punya dispenser, tapi orang kaya minumnya dari tap water. Nah sayangnya di Indonesia belum begitu kesana. Dan ini untuk ini kita memerlukan kelas menengah, milenial, Mas Abdul dan lain-lain yang aktif berpolitik dan berpartisipasi untuk memperbaiki kebijakan publik. Tapi di kita kelas menengahnya banyak yang ngehe-nya. Ini contoh-contoh, boleh ngasih contoh? Boleh dong, boleh. Begini, orang kelas menengah kita di Jakarta nih, melihat kemacetan gitu ya, bukannya berlobi politik itu untuk mengatasi kemacetan ke pergubernur gitu. Cuman dia selambat body. Jadi dia mobilnya dibawa ke aksesoris gitu ya, joknya yang paling keren, ganti mas gitu. Tep mobilnya yang paling kenceng, AC-nya yang paling dingin. Jadi kalau dia naik mobil, orang lain kemacetan di mikrolet, emang gue pikirin, mati aja situ, yang penting gue aman. Nah, itu kelas menengah kita. Jadi itu yang harus kita perbaiki sih, Bari. Iya. Satu lagi boleh nggak? Boleh dong. Satu lagi nih, Joseph Stiglitz, dia bilang, ekonom, pemegang hadiah Nobel, dia bilang, negara maju itu bukan karena kaya, miskinnya punya income, tapi yang membedakan itu adalah knowledge dan institution. Nah, kita itu belum sampai ke sana. Karena knowledge itu biasanya dialokasikan ke Kementerian Keuangan ya. Dengan berapa persen anggaran negara dialokasikan untuk riset. Kita itu salah satu terendah di dunia. Ini Kemenkeu gimana nih? Nah, itu satu. Dan sehingga inovasi index kita turun terus. Okay. Terus yang institution itu adalah bagaimana orang di-reward untuk inovasi. Di kita yang di-reward bukan inovasi, tapi yang di-reward itu yang dekat ke kekuasaan. Yang dekat dengan penguasa, yang KKN, yang nepotisme. Jadi kita masih rent-seeking society. Ini jadi serius ya. Tapi gak pas, kan serius. Jadi itu, minimal kelas menengah kita hilangin yang ngehenya. Jadi kita harus ikut gitu, membangun dengan cara yang minimal yang puasanya dengan, karena orang menengah kita puas dengan sudah pakai jempol. Oh kita protes, dia protes, like. Udah, dia tidur lagi. Jangan dong. Hubungi telepon temennya, lobby, sana sini. Jangan hanya puas dengan orangnya mencet jempol. Itu bukan good activism. Activism itu real, peringatan, gitu. Gitu ya. Iya, Prof.
Dan iya aja itu panjang kan. Wah. Enggak, ada poinnya. Knowledge and institution, Mas. Nah, seluruh orang Kementerian Keuangan ini yang terbaik. Lagi, Bang. Bang, gini-gini saya lolos casting loh, Bang. Bercanda ya, Bang. Oh, iya, tidak apa-apa. Tapi saya sadar nih bahwa kita tuh tidak boleh menjadi masyarakat ngehe gitu. Betul. Udah itu aja sih, Bang. Yang lain saya lupa. Saya sih kalau saya pertama kali di Jakarta sih waktu saya lihat macet sih saya senang ya. Huh? Saya senang karena macet itu selama ini saya lihat di TV doang. Saya macet pertama kali di bawah patung pancoran, saya rasa kayak, wow, ini macet ya. Dan orang Jakarta tuh hebat-hebat sih menurut saya. Ya mungkin kota-kota besar Indonesia ya, Jakarta, Surabaya, Bandung, mungkin ya yang macet-macet ini. Itu bagus-bagus gitu orang-orangnya. Walaupun kita mepet-mepet segala macam, motor dengan motor, mobil dengan mobil, motor dengan mobil, semua itu bisa saling menghindar. Iya kan? Bahkan motor itu kadang-kadang hanya beberapa kali saja, tapi mereka itu bisa loh, spionnya mobil itu mereka menghindari lewati. Sangat-sangat jago orang-orang. Di tempat saya itu, jalanan kosong, yang lewat dua motor, tabrakan. Bayangkan. Saya bingung, kenapa ya? Jalanan kosong mereka tabrakan ya. Tapi yang anehnya justru saya aja pernah bawa mobil beset-beset, nggak bisa juga sih menghindar tuh. Ya memang Anda sudah aneh sih. Sudah bisa diperjelas. Oke. Aduh, kalau ngobrolnya kelamaan nih nanti saya bisa dimarahin tim produksi nih, karena ada keterbatasan waktu katanya. Apa? Kita taping. Oh iya, taping. Bisa dipotong. Aku males banget ngedit. Ya Allah. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Optimiskah Indonesia 2045 menjadi negara maju? Nah, Prof. Arief dulu mungkin. Waduh, susah 2045. Itu yang jelas itu perlu kita seriusi. 2045 itu angka cantik soalnya, tahu nggak? Itu 100 tahun kita merdeka. Betul. Berarti ada pesan yang harus, ada amanat dari para pendiri bangsa. Berarti kita harus serius. Tapi nggak bicara juga nggak apa-apa. Cuman kalau kita mau maju, sebenarnya saya optimis. Kalau kita maju doang, maju sendiri-sendiri. Yang susah itu maju bersama. Maju bersama itu yang susah. Jadi ya yang menurut saya optimis kita maju, tapi kita harus maju bersama. Nah, ini saya agak pesimis kalau kita status quo caranya seperti yang sekarang ini. Nah, kalau banget dong optimisnya nih, Indonesia maju nih 2045. Optimis-optimis aja sih. Cuman yang saya tidak optimis itu apakah saya masih hidup atau tidak. Benar juga ya, benar. Iya, karena yang paling dekat dari kita semua ini adalah kematian. Saya optimis-optimis aja gitu. Karena melihat dari bagaimanapun setiap orang terus bersuara sampai saat ini, masih adalah orang-orang seperti Prof. Arief dan segala macam yang terus memberikan sumbangsi untuk negara. Jadi saya rasa sih masih bisa lah kita 2045. Masih ya. Ya, karena saya sebagai aparatur sipil negara ya jawabannya harus optimis dong. Kalau pesimis saya yang ditendang dari negara. Gitu. Oh iya. Iya. Benar. Kita harus optimis. Betul. Makasih Bang ya dari bilang benar ya. Saya dari tadi udah dibully nih ya. Oke, kita masuk ke pertanyaan berikut. Nah, ini kayaknya agak panjang nih. Aduh. Apa yang menjadi tanggungan terbesar Indonesia? Tantangan. Nggak apa-apa, saya yang penting udah ngalahin orang lain untuk masuk casting. Yang penting kan lolos dulu. Bener. Salah ya udah. Udah di sini, udah di tapping. Iya, gila. Nggak mungkin dia harus ganti muka, nggak harap dong kali. Oke. Apa yang menjadi tantangan terbesar Indonesia untuk menjadi negara maju? Nah, ini mungkin Bang Abdur dulu. Gimana, Bang? Tantangan terbesar. Ini menurut saya SDM sih. Menurut saya SDM. Karena sebagus apapun kebijakan, sebagus apapun program, sebagus apapun tujuan dan segala macam, kalau
kalau yang menggerakkannya ini dan yang berkecimpung dan segala macamnya ini kita tidak, SDM-nya kurang gitu ya, kurang sih akan hasilnya. Sebagus apapun Pep Guardiola, kalau yang main tuh Kang Dadang ya, ada siapa Kang Dadang, sama di RT saya ada, oh di RT, oh RT saya, jadi saya Kang Dadang, main bola jago. Dia sore-sore jualan somai. Tapi jago main bola. Maksudnya kalau Pep Guardiola, tapi yang main Kang Dadang sama. Katanya Kang Dadang jago. Ya jago, tapi tidak selevel untuk sampai Guardiola. Kan? Oh iya. Jago di RT saya aja dia memang. Nah itu agak sulit. Jadi menurut saya sih SDM-nya. Kita tiru aja negara-negara maju SDM-nya seperti apa, ambil ciri-cirinya. Baca. Yang riset. Masalahnya saya pernah baca masalah terutama tentang riset di Indonesia itu adalah ya, orang mau mendanai riset itu tidak siap untuk gagal. Kalau riset itu kan menguji hipotesis. Betul. Hipotesis itu bisa diterima dan tidak. Nah ketika itu gagal, itu mereka rasa kayak, ah kita sia-sia. Tidak sia-sia. Justru jadi kita tahu, oh ternyata kalau bikin ini jadi salah. Artinya penelitian berikutnya kita bikin yang begini, gitu. Betul. Ya gitulah. Susah invest ke ilmu tuh orang merasa bahwa kayak dan itu yang terjadi pada kita. Menurut saya orang tuh kayak seorang pemimpin ketika dia rajin membuat taman dan segala macam, dipikir dia bekerja. Wah dia bekerja. Itu karena dia bikin visi. Sedangkan pemimpin yang membangun manusianya dipikir tidak ada kerja karena memang membangun manusia itu tidak kelihatan. Menurut saya. Jadi memang kalau kita mau tunggu sampai SDM kita bagus, ya kita harus sabar dengan program-program yang memang tidak kelihatan. Tidak bisa kita foto, tidak bisa kita kesana selfie, tidak bisa kita selfie dengan otak manusia, kan tidak bisa. Iya, betul. Ya, tidak bisa. Ya, ya bisa, Bang. Bisa. Bisa, buka dulu, kan? Nah, makanya. Bisa, bisa selfie dengan otak manusia, ya. Ya, itu sih. Bisa, Bang. Kan di dunia ini tidak ada sesuatu pun yang mustahil. Jadi buka otak aja bisa, dong. Menjaga. Itu namanya kesimpulan, Bang. Benar banget, Pak Widjo. Benar banget, Pak Widjo. Yes. Itu namanya roasting balik komika ceritanya ya. Emangnya komika aja bisa roasting balik sih, juga bisa dong. Jago banget. Terus aja, Bang. Oke, kalau Prof Harif gimana nih, Prof? Saya pakai analogi hobi ya. Hobi saya kan fotografi. Indonesia itu seperti tantangan terbesarnya ya. Itu karena Indonesia itu, tantangan itu yang jelas bukan dari luar biasanya. Tantangan terbesar Indonesia itu bukan ancaman asing, ancaman neokolonialisme, apalagi komunisme udah habis itu. Tapi tantangannya ada dekat sekali dengan kita. Yaitu cara pandang. Cara analogikan cara pandang itu seperti fotografer yang kurang modal. Fotografer kurang modal itu karena kurang modal, maka dia hanya pakai lensa 100 mm. Dia hanya bisa ngelihat zoom aja. Cuma lensanya jamuran. Jadi dia ngelihat jauh aja masih kejamuran, dia buram gitu. Tapi ngelihat kiri kanan apalagi nggak bisa, karena cuma 100 mm, anggalnya kurang kan. Nah, jadi Indonesia itu memang seperti itu. Jadi karena kita itu contohnya hanya berpikirnya 5 tahun aja, political cycle, maka kita budayanya instan semua. Ya, makanya mungkin kita senang banget ya mie goreng ya, Mas Encar gitu. Tapi instan itu contoh ya instan itu. Misalkan di risetnya, itu pemerintah atau dikti gitu ya, atau itu kalau ke peneliti itu suka pusing, Mas. Karena dikasih riset, dana riset, kemudian laporannya harus selesai dalam 6 bulan misalnya. Riset kok 6 bulan? Ini gimana gitu? Di reviewnya di mana? Publikasinya 6 bulan. Jadi kita nggak bisa ngelihat ke depan gitu. Nah, cuman satunya lagi, yang cara pandangnya itu kita nggak bisa ngelihat kiri kanan gitu. Jadi kayak kuda nih, kuda itu kan sebenarnya agak rabun tuh. Terus dikasih kacamata kuda lagi. Jadi energi itu kayak kuda dikasih kacamata kuda gitu. Jadi dia ngelihat orang tuh bangga bahwa pertumbuhan ekonomi itu tinggi. 5%, 6%, 7%. Pendapatan per kapita kita tuh 60 juta rupiah. Itu artinya, kalau dikali 4, 4 tuh anggota keluarga ya rata-rata, dibagi 12, itu 20 juta. Artinya apa? Artinya rata-rata, setiap keluarga di Indonesia itu income-nya katanya 20 juta. Tukang beca sebelah saya protes pasti, dibilang 20 juta. Nah, kenapa? Karena kita
cara pandangnya nggak ngelihat kiri kanan depan, padahal kiri kanan ini nggak dibawa, ini nggak dibawa, no, ini nggak dibawa gitu. Jadi cara pandang ini yang harus diluruskan, itu tantangan ke depan, itu yang susah. Iya, ya. Betul ya. Tadi itu benar banget pokoknya, 20 juta ya, maaf ya, 20 juta, 20 juta. Kebanyakan orang katanya 20 juta, enggak juga. Iya, tapi kalau di rata-ratain, kenapa bisa begitu? Ya karena yang miliarder-miliarder segelintir orang yang membuat rata-ratanya tinggi. Mas Abdul pasti tahu banget. Betul. Itu the tyranny of the average. Ini kan, kelas matematika. Luar biasa. Jadi Bang Abdul tadi kata Prof. Keriting suka mah. Suka mah. Oh suka. Boleh ngomong merek ya? Oh iya, boleh-boleh, gak apa-apa. Boleh. Jadinya apa nih, apa? Indomie atau apa? Nah, Anda sudah ngomong. Bang, ini bukan aku, ya, betul ya. Kasihan sendiri. Diam-diam itu sponsor, Bang. Itu sponsor. Oh, iya. Oh iya, itulah. Iya, oke ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan 6 nih. Semoga saya tidak salah lagi nih ya bacanya ya, nanti di komen lagi sama sebelah saya kan. Satu hal yang paling dibanggakan dari Indonesia. Nah, ini kayaknya Prof. Arif dulu nih. Waduh, satu hal yang paling dibanggakan orang Indonesia sekarang itu adalah tentu kita bisa ngomong dengan bebas. Itu juga menurut saya, gak semua negara di dunia ini bisa ngomong dengan bebas. Walaupun tidak sebebas kayak di tempat lain ya. Mas Abdul juga bisa nggak sebebas di Amerika kalau ini, kalau apa, kalau stand up ya. Itu satu. Yang kedua menurut saya, kata Indonesianya sendiri ya, itu sudah kebanggaan loh. Betul, karena Elizabeth Pisani itu pernah bikin buku The Impossible Nation, ya sih. Jadi Indonesia itu dari segala aspek impossible untuk jadi nation. Pulau-nya banyak, orang-orangnya bervariasi, suku bangsanya berapa, 300, tapi jadi Indonesia itu bukan sendiri. Nah, problemnya adalah yang namanya variasi dalam statistik variance itu akan berguna ya, kalau kita saling mengisi ya, ya bukan saling bully gitu atau saling memusuhan. Nah, kebinekaan ini harus dibuat kita jadi complementing gitu each other. Nah, itu berarti kita pasti bisa tuh 245 maju. Nah, itu kalau enggak ya terus saja kebinekaan yang jadi saling mengisi, jadi sinergi. Itu menurut saya banggakan. Luar biasa. Bang Abdul, gimana Bang? Kalau saya, satu hal yang paling dibanggakan dari Indonesia itu adalah lagu kebangsaannya. Karena menurut saya lagu kebangsaan Indonesia itu lagu yang paling lama kalau pertandingan bola. Dan teman-teman perhatikan coba kalau timnas bermain lawan negara lain gitu ya. Pada saat kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, para pemain menyanyikan lagu Indonesia Raya, penonton-penonton menyanyikan, ikut menyanyikan kalau ada supporter Indonesia di situ. Perhatikan kamera itu sering mengambil wajah-wajah supporter dari negara lain. Pucat mereka. Karena mereka tuh macam kayak, lagu sepanjang ini kok mereka hafal ya? Pasti strategi lebih apa lagi? Kita akan kalah gitu. Jadi paling tidak lagu kebangsaan kita itu sudah bisa memukul mental lawan di awal pertandingan. Iya. Selanjutnya itu ya Allah alam. Ya. Ya, karena kita AFF aja susah sampai sekarang ya. Ya itu sih, lagu kebangsaan kita tuh keren sih. Tapi Kang Dadang tadi ada di situ. Kang Dadang somai. Oh somai ya, aduh katanya jago tapi belum dipanggil timnas. Oh belum dipanggil timnas ya. Mungkin 2 menit lagi dipanggil. Waduh. Oke. Wah, kita tidak terasa ya sudah sampai pertanyaan terakhir. Nah, biasanya nih pertanyaan terakhir ini yang paling pamungkas ya. Tapi lagi-lagi bukan saya tidak di sini akan mengundang penyanyi pamungkas ataupun memberikan surprise kepada kalian ada Bambang Pamungkas tidak. Tapi di sini benar-benar hanya pertanyaan pamungkas. Nah, ini dia pertanyaan terakhir. Nah, apa yang dilakukan andai jadi presiden? Nah, mungkin nih bisa dijelaskan lah kira-kira strategi apa sih ke depannya. Nah, mungkin dari Prof. Arif dulu. Apa nih, Prof? Kira-kira nih kalau jadi presiden nih strateginya apa aja nih ke depannya? Presiden ya? Iya, presiden. Kalau jadi presiden, mungkin kalau dulu di hari pertama itu Pak Jokowi jadi presiden tahun 2014, dia menghapus subsidi BBM, saya akan meratifikasi konvensi perlindungan tembakau. Karena bukan kenapa-apa. Karena ada 7 negara di bumi ini yang belum.
dan semua negara terbelakang gitu. Kita kalau mau 2045 masa masih terbelakang tuh gitu ya. Dan karena di situ kita menurut saya industri tembakau itu untuk neokolonialisasi baru. Karena mempunyai siapa, yang sakit siapa gitu ya. Jadi gini, kalau alasannya pemerintah itu karena industri tembakau itu banyak orang, harusnya presiden dan para menteri itu lebih kreatif dong. Maksudnya pikirin dong caranya bagaimana untuk mengalokasikan mereka ke industri lain gitu kan, harus kreatif gitu. Dan masa mau pindah ibu kota lebih susah menurut saya daripada mencari alternatif dari industri tembakau ya. Jadi itu satu, itu yang paling segera saya lakukan. Yang kedua itu tadi budaya instan tadi. Itu harus di segera dihapuskan, sehapus-hapusnya, sehilang-hilangnya. Caranya gimana salah satunya? Para menteri saya ya, itu nanti akan saya promosikan, bukan karena memberikan prestasi yang bisa dicapai dalam 1-2 tahun, bukan. Tapi kalau dia meletakkan fondasi untuk prestasi bagi pejabat sebelum sudah dia, nah hanya akan kelihatan kalau dia udah pensiun, itu yang saya promosikan dong. Jadi ngelihatnya jauh ke depan, itu instan. Terus yang terakhir mungkin yang paling krusial itu tadi adalah memastikan bahwa sekarang itu ya Mas Abdul itu bisa ada di sini dari NTT itu hoki mas, hoki pasti, karena orang tuh sekarang supaya bisa berpendidikan, supaya bisa ke Malang sekolah gitu ya, sekolah itu sangat jikan judi. Nah tergantung orang tuanya di mana, orang tuanya siapa, harus lahir di mana. Orang tua yang lahir di NTT kecil banget peluangnya itu untuk bisa ke Malang gitu ya. Nah jadi kita tahu supaya kan, supaya semua anak di Indonesia itu peluangnya sama, gimana nggak peduli orang tuanya siapa gitu ya, harus punya peluang yang sama, itu namanya social mobility. Nah sekarang yang dilakukan itu masih setengah-setengah gitu. Ada program bidik misi misalkan, itu diberikan kepada mahasiswa miskin yang bisa masuk ke UNPAD misalkan. Kalau mahasiswa miskin masuk ke UNPAD itu udah prestasi sendiri. Jadi natural seleksinya itu lama, nggak bisa sampai ke situ. Jadi harus dilindungi, itu justru semenjak dia masih di kandungan terus dilindungi. Ibunya harus dikasih gizi, anaknya nggak sampai stunting. Betul. Ketika sekolah SD, SMP, SMA dipastikan dia nggak boleh sekolah karena harus bantu ibunya. Iya. Nah itu membesarkan. Jadi yang saya, mungkin yang terakhir itu saya ingin kewajiban membesarkan anak. Bukan hanya kepada orang tua, tapi kepada negara. Iya. Memastikan bahwa dia dari mulai di perut ibunya sampai masuk ke rumah universitas itu negara ikut membesar. Oke, mungkin dari Bang Abdul, gimana Bang? Ya udah jelas banget ya. Udah lah ya. Oh iya. Padahal. Oh tapi satu pertanyaan, kan tadi Prof. Arief ada ngomong program bidik misi. Pas waktu Bang Abdul kuliah, ikut program bidik misi? Oh tidak, saya tidak lolos. Oh, tidak lolos. Dari perkasanya tidak masuk. Aduh. Susah, karena memang kadang tuh otonomi itu bagus, tapi kadang ada juga sisi yang positif negatifnya. Kadang-kadang kalau gitu-gitu tuh kan tergantung kita punya orang tidak di Pemda. Kadang-kadang saja, dan ini di Somalia ya. Oh, Somalia. Di Somalia. Pada waktu itu saya ikut bidik misi di Somalia. Oh. Jauh banget Bang? Jauh banget memang. Itulah kenapa saya tidak lolos. Saya KTP NTT tapi di Somalia. Saya juga aneh, kenapa berkasnya di sana ya? Aduh. Iya ya. Tadi pertanyaan Anda tadi. Bang, saya benar loh tadi Bang. Presiden. Kalau saya jadi presiden saat ini juga, Anda saya pecat dulu sih. Pastinya sih. Kenapa Bang? Kenapa? Pastinya. Kenapa? Pokoknya orang di Kemenko itu kan harus keren, harus jago-jago. Obama negara, Kemenko loh yang ngurus loh. IPN kita segala macam. Kemudian ada Mas Mijo di situ, kita kan agak ragu ya. Keren loh Bang, emang. Udah ganteng loh nih Bang. Kurang. Ya, saya itu kadang-kadang saya berpikir ya, bisa tidak ya seandainya kalau saya jadi presiden. Kemudian saya bukan orang pintar dari Sabang saya Merauke. Bukan dukun ya. Oh iya. Orang pintar untuk kita. Termasuk seperti Prof. Arief, gitu. Saya kumpulkan, kemudian rundingkan, gitu. Ayo, apa yang harus kita lakukan? Kita bikin programnya 5 tahun ke depan sebelum saya selesai masa jabatan. Oke,
roadmapnya ini, oke saya akan patuhi dan saya akan kerjakan. Tapi 3 bulan kalau tidak berhasil saya minta PHK sih. Kan kalau kita PHK dengan jabatan biasa aja kan tunjangannya lumayan, apalagi kalau presiden minta PHK. Tunjangannya ada tidak sih kalau presiden minta PHK? Ada dong. Saya tidak tahu, kan saya makanya Anda tidak tahu dari keuangan ya. Tidak paham dia keuangan negara ini. Kok bisa lolos esensi? Saya kebetulan daftar PNS-nya tadinya di Somalia, tapi keterimanya di Indonesia. Itu bang, ya tidak tahu juga. Anda beli kunci jawaban di mana? Kenapa? Iya oke. Baiklah kalau begitu, dengan berakhirnya tadi pertanyaan terakhir ya, berakhir pula kebersamaan kita di sesi Future of Indonesia untuk kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Prof. Arief dan juga Bang Abdur Arsyad, terima kasih ya di tengah kesibukannya. Luar biasa sekali ya menyempatkan waktunya untuk datang ke sini di tengah kesibukannya ya. Bang Abdur, saya harap matematikasinya dilanjutin ya. Amin. Jangan 4 episode, gak benar loh saya 4 episode ya, ya. Terus juga Prof. Arief, semoga ada buku ketawa. Mati ketawa ya? Mati ketawa cara BKF. Oh iya, nanti ada cara BKF, cara Kemenkeu, sampai cara Indonesia. Bisa. Tapi jangan Somalia, Prof. Insya Allah. Oke. Dengan berakhirnya sesi ini, oh ya, saya juga mengucapkan terima kasih ya kepada para pemirsa yang sudah mengikuti sesi IFET dari hari pertama sampai hari terakhir. Semoga acara ini memberikan insight yang luar biasa kepada kita semua, dan tentunya melalui acara ini kita juga tetap have fun, tetap enjoy, tapi juga memberikan makna yang dalam untuk ilmu pengetahuan kita. Tepukkan dulu semuanya. Oke, dengan demikian berakhirlah sesi ini dan sampai ketemu lagi di IFET tahun berikutnya. Salam.